lonjakan COVID yang kami makamkan secara protokol kesehatan dari minggu kemarin sampai hari ini itu setiap hari meningkat. Dari mulai minggu kemarin kita memakamkan dari Jasati. Jadi apabila kami melaksanakan kegiatan itu sampai tengah malam ataupun dini hari, kita melaksanakan pemakaman lagi, kita awali dari jam 11 siang untuk memaksimalkan istirahat daripada teman-teman. Kemudian pada jam istirahat makan siang seperti ini, kami break untuk istirahat untuk memulihkan stamina kembali agar teman-teman kami bisa fit dalam hal melaksanakan pemakaman. Karena kita yang selalu kontak dengan peti jenazah, kontak dengan orang-orang yang lain, rawan terpapar. Saat ini pun tim kami juga ada satu orang yang masuk rumah sakit karena terpapar juga. Gejalanya sudah dari 2 minggu yang lalu, per tadi malam kami masukkan ke rumah sakit. Ini petugas kami kurang lebih 12, lima, polisinya 5, 21 orang.